Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel saya. Untuk kali ini saya akan buat satu konten rumah kediaman. Semua kita ingin memilikinya. Oke teman-teman, tapi macam mana kita nak buat? Di video-video akan datang saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat, membina. Ini dia asas sebuah rumah. Saya akan tunjukkan daripada asas, daripada mula sampai ke atas. Tak susah sebetulnya teman-teman nak buat. Seperti tiang ini dipanggil lengkung, beam atas, saya akan kongsikan pada teman-teman semua satu per satu. Oke, rumah ni menggunakan atap ni, atap genting. Ini dia. Saya akan ajarkan cara nak pasang lengkung. Rumah ni kalau dinilai boleh dikatakan nilai tinggi lah, lebih kurang 150,000 ataupun 200,000 nilainya. Okey teman-teman, video akan datang saya akan tunjukkan cara-cara macam mana nak buat. Cara-cara nak buat, cara nak pasang tile. Tak susah pun. Saya akan tunjukkan cara-cara nak membuat dan memasang sehingga selesai. Oke teman-teman, karena semua kita ingin memiliki kediaman sendiri, paling senang kita buat sendiri lah. Di mak kos, kalau nak buat pun tak sampai dalam 60-70 ribu boleh buat lah rumah secantik ni. Tapi kalau nilai pasaran 200,000, saya akan tunjukkan sehingga teman-teman boleh membuatnya sendiri. Daripada tapak, ground beam bawah, tiang, beam atas, bumbung, shielding, tile, wiring, ceiling pun banyak jenis teman-teman. Ceiling kapur ada, ceiling gantung ada, ceiling
apa lagi? Siling kap, siling kapok, siling gantung, dan siling kayu. Semua akan saya tunjukkan. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.